Baiklah, pada hari ini saya akan mengajar suatu konsep, iaitu konsep ketumpatan. Okey. Pertama sekali saya akan menjalankan suatu set induksi kepada pelajar. Okey, iaitu saya akan meletakkan beberapa biji buahlah ke dalam bekas yang berisi air. Dan saya tanya pelajar, okey, saya minta diorang ramalkan apa yang akan berlaku apabila saya masukkan buah-buah tu ke dalam air. Dan ada yang pelajar yang dapat jawab, ada yang tak dapat jawablah. Dan akhirnya saya letakkan buah-buah tu semua dalam air dan akhirnya setengah buah tenggelam dan setengah lagi timbul. Okey, baiklah. Di depan saya ada beberapa jenis buah yang berbeza dan juga bekas yang berisi air. Jadi, membuat sekalian, selepas ini saya akan masukkan ke semua buah ni satu persatu ke dalam bekas yang berisi air. Tetapi sebelum tu saya nak tanya, ada sesiapa yang boleh ramalkan apa yang akan berlaku apabila saya masukkan ke semua buah ni ke dalam bekas yang berisi air ni? Okey, bangun Andy. Cikgu, sebahagian buah akan tenggelam dan sebahagian lagi akan timbul. Okey, bagus Andy, itu ramalan kamu. Okey, sekarang ni kamu akan lihat saya akan masukkan satu persatu buah ni ke dalam bekas yang berisi air ni. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan selebihnya dan yang terakhir sekali. Okey, so apa yang kamu perhatikan? Buah-buah, terdapat sebahagian daripada buah yang timbul dan terdapat sebahagian lagi buah yang tenggelam di dasar air. Jadi betullah kata Andy, ada sebahagian buah yang tenggelam dan sebahagian lagi timbul. Tahniah Andy. Ya, Iza? Cikgu, mengapa ada sebahagian buah yang tenggelam dan timbul apabila masukkan dalam air? Bagus soalan kamu, Iza. Hal ini disebabkan oleh berlakunya perbezaan ketumpatan antara buah dan juga air. Jadi, hari ini saya akan memperkenalkan kepada kamu semua suatu konsep yang dinamakan sebagai konsep ketumpatan. Okey, daripada segi definisi ataupun maksud, ketumpatan adalah jisim per unit isi padu bagi sesuatu bahan. Ini bermaksud ketumpatan dipengaruhi oleh jisim dan juga isi padu bahan tersebut. Jisim bahan tersebut berkait rapat dengan isi padu bahan tersebut untuk menentukan ketumpatan bagi bahan tersebut. Okey, formula yang paling mudah untuk menentukan ketumpatan ialah jisim dalam unit gram dibahagi dengan isi padu dalam unit sentimeter padu. Okey, dan unit yang boleh digunakan untuk ketumpatan adalah gram sentimeter kuasa negatif 3 ataupun kamu juga boleh gunakan gram per sentimeter padu. Seterusnya, saya ingin berkongsi satu rahsia berkenaan cara yang paling mudah untuk mendapatkan ketumpatan atau jisim atau isi padu sesuatu bahan. Rahsianya ialah dengan cara menggunakan segitiga ketumpatan. Kalau kamu dapat lihat di depan ni, inilah bentuk segitiga ketumpatan. Di atasnya ialah J. J adalah bermaksud jisim. Manakala di bahagian bawah, di bahagian belah kiri adalah K, bermaksud ketumpatan. Dan di bahagian bawah kanan pula adalah I, bermaksud isi padu. Jadi dengan menggunakan segitiga ketumpatan ni, kamu boleh mendapatkan ketumpatan bagi sesuatu objek dengan membahagi jisim J dengan isi padu. Manakala untuk mendapatkan jisim sesuatu objek pula, kamu hanya cuma mendarabkan ketumpatan dengan isi padu. Dan yang terakhir sekali, untuk mendapatkan isi padu sesuatu objek, kamu hanya perlu membahagi jisim dan juga ketumpatan. Jadi, itulah cara yang paling mudah untuk mendapatkan ketumpatan atau jisim atau isi padu bagi sesuatu objek. Okay, seterusnya, kita akan pergi kepada aktiviti satu yang bertajuk tolong susun. Jadi di depan ni soalan yang pertama, tentukan ketumpatan bahan-bahan berikut. Di depan ni ada empat jenis bahan yang berbeza. Yang pertama gabus, yang kedua shilling, yang ketiga air dan yang keempat minyak. Isi padu bagi gabus adalah 1 cm padu dan begitu juga untuk shilling, air dan juga minyak. Tetapi
Jisim bagi setiap satu bahan adalah berbeza. Jisim bagi gabus adalah 0.25 gram. Jisim pula ialah 7.9 gram. Air 1 gram dan minyak ialah 0.53 gram. Jadi, saya perlukan seorang ke depan untuk menentukan ketumpatan bagi kesemua bahan-bahan yang berada di depan ni menggunakan formula ketumpatan yang saya telah ajar sebentar tadi. Ada siapa yang nak ke depan? Ya, Yasmin, bangun. Okey, bagus Yasmin, tahniah. Kesemua jawapan yang diberikan adalah tepat. Bermaksud, gabus mempunyai ketumpatan 0.25 gram sentimeter padu. Shilling pula 7.9 gram sentimeter padu. Air adalah 1 gram per sentimeter padu. Dan minyak pula adalah 0.53 gram per sentimeter padu. Tahniah, Yasmin. Okey, baiklah. Untuk soalan seterusnya, saya nak dalam kumpulan, kamu kena melukiskan susunan bagi kedudukan keempat-empat bahan gabus, shilling, air dan juga minyak jika kesemua empat bahan ni dimasukkan ke dalam silinder penyukat yang kosong. Dan dalam lukisan kamu, mesti kamu labelkan nama dan juga ketumpatannya. Saya nak dua orang saja wakil pergi ke whiteboard dan lukiskan sekarang. Okey, bagus. Semua kumpulan telah berjaya melukiskan susunan kedudukan keempat-empat bahan dengan betul. Dalam aktiviti yang kedua, okey, saya tajuk dia ialah bantu Jongkok dan juga Jihyo. Untuk pengetahuan semualah, Jongkok dan juga Jihyo ni adalah watak yang popular dalam siri Running Man lah di Korea. Okey, dan saya pasti pelajar-pelajar melihat menyaksikan Running Man di rumah, okey. Dan saya gunakan watak-watak tu dan saya masukkan dalam aktiviti yang kedua lah. Okey, yang pertama, saya minta pelajar untuk membantu Jongkok. Saya minta pelajar untuk masukkan gumpalan plastisin ke dalam bekas yang berisi air. Dan saya minta pelajar perhatikan apa yang akan berlaku apabila saya masukkan plastisin itu ke dalam air. Okey, kelas, untuk aktiviti yang kedua, saya namakan dia sebagai bantu Jongkok dan juga Jihyo. Okey, so hari ini kamu akan membantu dua oranglah, Jongkok dan juga Jihyo. Sebelum tu, kamu kenal ke Jongkok dan Jihyo ni? Ya. Kenal. Okey, saya pasti kamu tengoklah rancangan Running Man. Hari ini kamu akan membantu kedua-duanya. Okey. So, pertama sekali kamu akan bantu Jongkok dulu. Jongkok ada masalah. Okey, Jongkok telah membeli plastisin di kedai. Kemudian bentuk plastisin yang telah dibeli Jongkok adalah seperti yang terdapat di atas meja kamulah. Jadi, saya minta okey, kamu masukkan plastisin tersebut ke dalam bekas yang berisi air yang ada dalam dulang kamu tu. Okey, masukkan sekarang. Okey, semua dah masukkan. Bantu Jongkok untuk mengubah bentuk plastisin supaya ia terapung di atas air. Masa saya beri selama 3 minit sahaja. Bentukkan sekarang. Okey, bagus. Kesemua kumpulan telah berjaya membentuk plastisin masing-masing menjadikan sesuatu bentuk yang boleh terapung di atas air.
Okey, sebelum tu untuk soalan yang pertama tadi, aktiviti yang pertama, akhir yang pertama, kamu masukkan plastisin dalam bekas yang berisi air. Soalan saya, apa yang akan berlaku apabila plastisin dimasukkan ke dalam air? Siapa nak jawab? Ya, Nabila. Plastisin tenggelam, cikgu. Okey. Seterusnya untuk soalan yang kedua pula ialah, okey, mengapakah plastisin yang telah diubah bentuk menjadi seperti bentuk kapal dapat terapung pula di atas air? Ya, Putih. Kerana apabila plastisin tu diubah menjadi bentuk kapal, isi padu dia bertambah dan ketupatan dia akan berkurang. Jadi, plastisin tersebut akan timbul. Bagus, Putih. Betul jawapan kamu, Duduk. Okey, baiklah. Tadi kamu dah bantu Jongkok. Sekarang ni giliran Jihyo pula lah. Kamu kena bantu Jihyo. Okey, so masalah Jihyo ialah ibu telah memberikan Jihyo sebiji telur, garam dan juga bekas yang berisi air. Okey, jadi saya minta setiap kumpulan seorang masukkan telur ke dalam bekas yang berisi air sekarang. Okey, semua dah masukkan. Bagus. Okey, seterusnya pula ialah ibu Jihyo telah meminta Jihyo untuk mengapurkan telur tersebut di dalam air. Okey, jadi saya minta kerjasama dalam kumpulan dengan menggunakan kreativiti masing-masing. Okey, kamu kena bantu Jihyo untuk mengapurkan telur tersebut. Saya bagi masa 3 minit sahaja untuk bantu Jihyo. Mulakan sekarang. Okey, masukkan lagi garam eh. Sehinggalah telur tu terapung. Lepas tu kamu cuba dulu masukkan telur. Kalau telur tu dah terapung, tak perlu lagi lah tambah garam. Okey, bagus. So kaedah yang betul untuk mengapurkan telur ialah masukkan garam lah seperti mana yang kamu buat tadi. Masukkan garam sehinggalah telur tu terapung di dalam air. Jadi saya ada soalan. Okay, mengapa bila kamu masukkan garam ke dalam air, telur dapat terapung? Siapa nak jawab? Ya, Fatihah. Kerana apabila garam larut dalam air, ketupatan air akan bertambah. Air menjadi lebih tupat berbanding telur menyebabkan telur terapung. Bagus, Fatihah. Betul jawapan kamu. Okey. So itu adalah sebab mengapa bila kamu masukkan garam ke dalam air, telur akan terapung yang asalnya tenggelam. Okey. Jadi itulah aktiviti kita yang kedua. Okey. Okey, untuk aktiviti yang ketiga pula, tajuk dia ialah mari menyelam. Okey, saya telah minta sebelum ni pelajar untuk menyiapkan sebuah model kapal selam bagi setiap kumpulan lah, dan cara-cara untuk membuat kapal selam tu semua saya telah berikan. Okey, dan pada kelas ni saya minta pelajar untuk menunjukkan demonstrasi bagaimana kapal selam tu tenggelam dan juga timbul apabila dimasukkan di dalam air. Dan saya berharap kesemua kapal selam yang telah dihasilkan tu dapat tenggelam dan timbul dengan baik. Jadi hari ini kamu akan uji dan buat demonstrasi di depan bagaimana kapal selam kamu boleh tenggelam dan juga timbul di dalam air. Okey, baiklah. Untuk kapal selam yang pertama, saya jemput kumpulan satu ke depan, tunjukkan demonstrasi kapal selam kamu. Okey, timbulkan kapal selam kamu. Okey, bagus, good.
Okey, simpulkan kekosongan kamu. Okey, bagus. Kekosongan kamu. Okey, baiklah. Ada sesiapa boleh terangkan apa yang berlaku ketika kapal selam hendak tenggelam? Ya, Ayu? Cikgu, ketika kapal selam hendak tenggelam, udara akan keluar daripada kapal selam, manakala air pula akan masuk. Jadi, kapal selam akan menjadi lebih tumpat berbanding air. Jadi, kapal selam akan tenggelam. Okey, baiklah. Untuk soalan seterusnya, ada sesiapa tak yang boleh terangkan apa yang berlaku apabila kapal selam nak timbul semula di atas air? Ya, Wan? Ketika kapal selam hendak timbul semula di atas air, udara akan masuk ke dalam air dan air akan keluar. Manakala kapal selam akan menjadi kurang tumpat berbanding air dan menyebabkan kapal selam dapat timbul di atas permukaan air. Okey, baiklah kelas. Okey. Aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti yang terakhir adalah kuis Kahoot secara interaktif. Okey, ini bermaksud kamu akan menjawab soalan kuis berkaitan dengan konsep ketumpatan yang kamu dah belajar pada hari ini. Kamu akan jawab kuis secara online dan juga secara berpasangan. Dan buka laptop kamu. Okey, kamu boleh buka Kahoot. Okey, dan saya akan bagi dia punya game pin dia. Okey, semua dah masuk eh? Okey. Jadi ada 5 soalan dan setiap soalan saya bagi masa 10 saat saja untuk kamu jawab. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya mulakan kuis secara online ni sekarang. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Seterusnya soalan yang ketiga. Seterusnya soalan yang keempat. Dan soalan yang terakhir, soalan 5. Pasangan yang berjaya menjawab dan mendapat markah yang paling tinggi adalah pasangan Tihanisa. Siapa pasangan Tihanisa? Okey, boleh bangun. Okey. Bagi tepukan kepada pasangan Tihanisa. Okey, Tania. Okey, baiklah, kamu dah menjalankan 4 aktiviti yang berkaitan dengan konsep ketumpatan. Okey. Jadi saya nak minta 2 orang untuk buat rumusan ataupun kesimpulan berkenaan dengan apa yang kamu dah belajar pada hari ini. Okey, kesimpulan yang pertama ataupun rumusan yang pertama ada siapa boleh buat? Ya, Sarah. Pada pendapat saya, objek lebih tumpat akan tenggelam dalam cecair kurang tumpat, manakala objek kurang tumpat akan timbul dalam cecair lebih tumpat. Okey, bagus Sarah, duduk. Okey, dan rumusan yang kedua? Ya, Nisa. Ketumpatan sesuatu objek dapat ditentukan oleh jisim dan isi padu objek tersebut. Semakin bertambah isi padu sesuatu objek, semakin berkurang ketumpatannya. Manakala semakin bertambah jisim sesuatu objek, semakin bertambah ketumpatannya. Okey, bagus. Duduk, Nisa. Okey, berdasarkan rumusan dan kesimpulan yang kawan-kawan kamu dah buat, okey, saya dapat nampak kamu dah faham dengan lebih lanjut berkenaan dengan konsep ketumpatan. Dan kamu boleh aplikasikan konsep ketumpatan ini dalam kehidupan seharian. Nampaknya itu sahaja untuk hari ini. Okey, pada pendapat saya, apalah guna inovasi yang canggih dan sukar untuk dihasilkan kalau pelajar tidak begitu fahamlah berkenaan dengan inovasi yang telah dihasilkan. Dan saya telah berjaya mencipta inovasi yang murah dan juga begitu cepat untuk dihasilkan, begitu mudah untuk dihasilkan, dan secara tak langsung para pelajar dapat memahami konsep ketumpatan dengan lebih mudah dan cepat. Dan saya sangat berpuas hatilah dengan inovasi yang telah saya hasilkan.